ormai da 50%. Sebenarnya kalau kita amati itu ada kata-kata lain. Jadi Bapak Ibu boleh pilih saya atau tidak, terserah hati nurani Bapak Ibu. Karena pada saat itu Allah pun sudah pasrah jika dia sampai tidak terpilih. Ini pelajaran pertama. Adanya provokasi umat yang nyata sebelum pilkada, bahkan mendekati pilkada. Ketika Ahok mengatakan itu, seperti api terkena bensin, meledaklah semua, terjadilah pergerakan 411, 212, dan seterusnya, dan seterusnya. Dananya pun gila-gilaan. Negara seperti mau pecah, negara lebih mengerikan dari tahun 1998 karena yang bergerak umat Islam. Saya terus berkoar-koar lewat Facebook saya, lewat Instagram, lewat Line, terus saya lawan. Ketika para ustaz berbondong-bondong mendukung gerakan 212, saya terus berkoar-koar menentang gerakan 212. Alhamdulillah sekarang posisinya sudah 50-50. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, Ahok kini sudah dipenjara. Meskipun pengadilannya aneh bin ajaib, tidak terbukti kok dipenjara 2 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'a qawmin ala alla ta'dilu i'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berdosa untuk berlaku tidak adil. Dulu berlaku adillah kamu. Wa aqrabul litaqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam kasus Ahok ini jelas, sebahagian kecil kaum muslimin telah berbuat tidak adil kepada Ahok. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Jadi gerakan 212 ini jelas telah menginjak-injak Al-Quran dengan nyata, melakukan pengingkaran dengan nyata karena mereka tidak mau berbuat benar untuk kebenaran, berbuat adil untuk keadilan. Ahok telah dizalimi dengan nyata, dan Allah pun berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat zalim. Wala yajrimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat dirimu berdosa untuk berlaku tidak adil. Jadi jangan sampai kebencian kita terhadap Ahok membuat kita tidak mampu berlaku adil. Karena kata Allah, sesungguhnya berlaku adil itu adalah mendekati takwa. Kalian menzalimi Ahok dengan nyata. Kalian menzalimi Ahok dengan terang-terangan lewat gerakan 212.
kalian pun mengingkari ayat ini yang mengatakan jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jelas. Akhirnya kita bisa saksikan sendiri laknat Allah kepada orang-orang yang menginjak-injak ayat Allah. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menzalimi Allah. Laknat Allah terhadap orang-orang yang mempermainkan, memperolok-olok ayat Al-Quran dengan nyata. Boleh jadi mereka berserban putih, berjanggut panjang, jidat hitam. Tapi perilakunya tidak menegakkan ajaran-ajaran Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan iman kepada Allah. Wa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa man yakhda'una illa anfusahum wa man yashkurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, dan mereka pun tidak menyadarinya. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, Allah melaknat gerakan 212. Allah melaknat orang-orang yang ikut serta dalam gerakan 212. Bahkan pelopornya, otaknya, perencannya, semuanya kita bisa menyaksikan dengan kepala sendiri. Kita pun tahu, siapa yang sangka seorang Habib Rizieq bisa terkena kasus catsek dengan Firza Hussein. Saya pun sampai terkejut, enggak percaya sedikit pun. Siapa orang yang menyangka ada kasus seperti ini? Enggak ada yang nyangka. Semuanya terkaget-kaget. Benar apa tidak ya? Tapi ketika kasus yang mulai diajukan, Habib Rizieq lari, tidak menghadapi kasus tersebut. Ketika seseorang lari dari hukum dan tidak menghadapi hukum, berarti seolah-olah dia mengiyakan apa yang terjadi pada yang dituduhkan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi ingat bahwa pengadilan akhirat itu semua manusia tidak akan pernah lari dari semua dosa yang pernah dilakukannya. Setelah kasus itu, ada lagi kasus makar. Ditangkap semua orang-orang yang merencanakan makar kepada pemerintahan yang sah. Ada lagi orang yang mati ketika melakukan gerakan bela Islam. Ada lagi ustadz yang melakukan perselingkuhan, akhirnya keluarganya berantakan. Ada lagi Ahmad Dhani yang terkena kasus pelecehan terhadap lambang negara presiden dengan mengatakan perkataan binatang. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan adalah terkuaknya mahar politik antara Prabowo dengan Lanyala Mataliti. Terlepas dari benar yang salah, karena kebenaran nanti akan terungkap di pengadilan. Cuman dengan munculnya kasus ini, seolah-olah Allah membukakan aib mereka. Allah membukakan dosa-dosa mereka sebagai laknat yang nyata, agar seluruh Indonesia tahu siapa yang berbuat zalim dan siapa yang berbuat kebenar. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, kita semua tahu
bahwa Pilkada DKI menghabiskan ratusan miliar rupiah. Sandiaga Uno pernah berkata bahwa dia menghabiskan 100 miliar rupiah untuk mendapatkan jabatan gubernur. Tapi ketika itu saya pikir bahwa biaya yang digelontorkan untuk mendapatkan jabatan gubernur ini lebih dari 100 miliar rupiah. Dan ternyata benar saja. Ketika ada sebuah kasus yang masih yang muncul-muncul saat ini diberitakan di medsos, dimintakan 300 miliar untuk kepentingan Pilkada Jawa Timur. Mari. Dalam artian bahwa Pilkada Jawa Timur nanti itu sudah pasti akan di Jakartakan. Akan di seperti Jakartakan. Di mana agama dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, saya ingatkan dengan sangat jelas kepada para alumni 212 agar segera membubarkan diri. Agar segera kembali kepada jalan yang benar, agar kembali kepada subhanallahi ma fis samawati wa ard, kepada golongan orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya dan perbuatannya. Kembali kepada golongan orang-orang sabihisma rabbikal a'la yang selalu menyucikan nama Tuhannya dengan ucapan dan perilakunya. Islam harus punya harga diri. Islam harus punya identitas. Gak boleh iman kita dibeli oleh supermi. Gak boleh iman kita dibeli oleh minyak kelapa. Gak boleh iman kita dijual kepada para berhala politik dengan beras, dengan duit dan semacamnya. Allah memerintahkan dengan jelas bahwa kita harus menjadi orang-orang yang berakal. Pilihlah orang yang benar, yang mampu menjalankan kebenaran. Pilihlah orang yang adil, yang mampu menjalankan keadilan. Jangan memilih penjahat, karena nanti mereka pasti akan melakukan kejahatan. Wajudillahu zalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wajakallahu mayasya, dan Allah akan berbuat sesuai apa yang dikehendaki. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, kasus mahar politik ini sudah menjadi bukti yang nyata bahwa mereka menganggap iman dan Islam kita bisa dibeli oleh yang namanya dunia. Padahal Allah dengan nyata mengatakan bahwa ciri-ciri orang-orang kafir adalah orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah berfirman, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar karena siksaannya pasti sangat berat. Ingkar ini lil kafirin, kafirin ini berarti orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir itu? Alladzina yastahibbuna al-hayati dunya 'ala al-akhirah. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mau pilkada dikasih besek untuk milih seseorang, diambil beseknya pilih orang itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu orang kafir. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah, orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Imannya dibeli hanya dengan sebungkus spermi. Imannya hanya dibeli hanya dengan sekantung beras. Imannya dibeli hanya dengan uang receh. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Mereka mengaku dirinya orang-orang yang beriman, tetapi oleh Allah dilemparkan dan tidak diakui keimannya, karena perilaku mereka bukanlah orang-orang yang beriman, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka adalah orang-orang kafir, mungkin juga akan termasuk sebagai orang-orang munafik. Ulaika fi dalalin ba'id, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Na'udzubillah summa na'udzubillah, wastaftahu wa khaba kullu habarin 'anid. Dan mereka akan binasa karena berlaku sewenang-wenang dan keras kepala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya ini berkoar-koar di YouTube karena merasa takut. Takut diazab Allah kalau tidak ada yang berani meluruskan sesuatu yang bengkok. Takut diazab Allah kalau tidak ada ustaz yang berani memberikan pencegahan terhadap perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena dalam Al-Quran Allah telah jelas, iyasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya Allah akan membinasakanmu dan mendatangkan makhluk yang baru. Terakhir, saya yakin umat Islam tidak akan bisa mudah iman dan Islamnya diberi oleh Allah, diberi oleh para berhala politik. Dan saya tegaskan saat ini, jangan mau menjual keimanan dan keislaman kita hanya demi dunia maupun duit. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani yang mampu menjalankan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Jangan pilih penjahat karena akan melakukan kejahatan yang nyata di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.